Kalau tak ada perkataan baik, lebih baik diam. Better you keep silent. Demikian pesanan tegas pendakwah bebas PU Azman tentang sikap segelintir masyarakat yang suka meninggalkan komen negatif di media sosial. Terbaru, pelakon Elizad Syarafuddin menjadi mangsa hinaan netizen apabila dia dituduh mandul hanya kerana masih belum dikurniakan cahaya mata. Baik, sebagai seorang manusia yang dia tahu tanggungjawab masing-masing, kita tidak sewajarnya menyentuh tentang kehidupan orang lain jika kita tidak diberikan otoriti untuk itu. Ini sebagai satu sistem hidup manusia yang normal. Melainkan kalau dia sendiri tidak ada kehidupan untuk diurus, dia agak aneh ataupun agak pelik. Apabila orang-orang yang tak berkaitan dengan hidup kita, tiba-tiba kita nak mencampuri hal urusan orang lain dan campur. Kalau bagi nasihat, tak apa. Ini campur kecam. Jadi sudah pasti, secara ringkasnya, sebarang kecaman atau benda yang bersifat penghinaan adalah satu jenayah akhlak dan juga satu dosa dalam agama. Cuma bagi kita mengharapkan sesiapa pun lah, Eliza ataupun sesiapa pun, teruskan bersabar ataupun membina kekuatan. Nabi kata, mankan ayub nabilahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa hatinya baik, dia beriman dengan Allah dan Rasul, maka dia akan berkata yang baik-baik saja. Kalau tak ada perkataan baik, lebih baik diam. Better you keep silent. Maknanya tak ada benda yang baik nak komen, tak payah komen. Kecuali kalau ada benda nasihat. Ada benda baik yang kita boleh komen dekat publik, ada benda yang kita DM dia inbox. Jadi dekat sini, agama kata semua benda baik tu boleh publikkan. Sebab kadang-kadang dia berkaitan dengan sensitiviti orang yang nak kita nasihatkan tu. Terlanjur bercakap tentang kritikan, mungkin Cik Man boleh komen sikit tentang komen-komen pedas netizen. Yelah, Cik Man sekarang pun dah makin aktif dalam dunia lakonan kan? Tak ada ke yang pertikaikan tentang pendapatan dalam industri hiburan ni? Haters is everywhere. The haters lebih memekak kan telinga lah. Cik Man terima kritikan. Cuma bila kita katakan dakwah tu boleh ada di mana-mana, bukan kita nak bina satu kata artis tu berhijrah seolah-olah macam industri lakonan ini satu industri yang tam ataupun tak. Cik Man tak melihat itu. Cuma kita sendiri yang bawa nilai apa yang kita nak dalam lakonan. Kalau kita tengok negara-negara luar ataupun sesetengah naskah ataupun skrip, dia bagikan satu nilai yang baik dan murni pada masyarakat. So itu bergantung pada pemain-pemain dalam industri itu bagaimana jadikan industri sebagai salah satu daripada ruang lingkup bawah lah. Jadi bukanlah Cik Man kata Cik Man masuk tu, dia nampak macam klise tau. Kalau orang tanya kenapa tujuan Cik Man terlibat dengan lakonan, Cik Man bukanlah kata untuk berdakwah semata-mata, tapi kita memang minat. Tapi bila kita masuk tu dalam keadaan background yang orang tahu, so mesti ada rakan-rakan artis yang refer soalan-soalan agama. So dekat tu automatically secara tak sedar, secara halus, kita ada bina hubungan dengan diorang, memecahkan gap dan juga sharing knowledge tentang agama yang sebelum ni mungkin ustaz-ustaz tak terlibat dengan industri lakonan. Keberkatan itu sebenarnya urusan Allah. Dan benda yang dia terlibat dengan lakonan tu sebenarnya banyak sudut yang kita nak tengok. Kalaulah misal kata dia nak dibayar dalam lakonan tu dengan dia melakukan sesuatu perkara yang haram. Contohnya, sebelum ni dia berhijab. Contoh dia berhijab. Kemudian dia diminta, boleh tak tolong buka ataupun buat sesuatu yang tak boleh, nanti saya akan bayar. Maksudnya memang objektif dia untuk tu. Itu yang bermasalah. Tapi kalau memang kehidupan dia memang macam tu dan dia pun berlakon dan dekat luar pun dia free hair. Ini sebagai contoh macam mana cakap. Dekat luar pun dia free hair ataupun dekat luar pun dia apa ni, memang jenis yang sempoi-sempoi, kemudian termasuk. So dia berlakon itu kerana tugas ni sebagai pelakon. Bukan dia berlakon itu untuk dibayar untuk buat satu benda yang prohibited in religion. So dia banyak angle yang kita kena tengok lah.